Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Amin. Di video kali ini saya memasak sambal goreng tomat terasi nih teman-teman. Ditonton videonya sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Ini bahan-bahannya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan cabai keriting, pakai terasi dan juga tomat ya teman-teman. Ini untuk cabenya saya blender aja ya bahan-bahannya. Bawang merah, bawang putih saya masukkan, cabai-cabeannya juga saya masukkan. Saya blender pakai air aja ya teman-teman biar lebih cepat. Nah, ini saya siapkan kompor, saya siapkan juga penggorengan. Saya siapkan sedikit minyak. Ini saya goreng dulu tomatnya ya teman-teman, biar kadar airnya berkurang. Setelah tomatnya setengah matang, ini saya masukkan bahan-bahan yang sudah di blender tadi ya teman-teman. Masak lagi sampai benar-benar matang. Nah, ini udah berkurang airnya. Ini saya tambahkan minyak ya teman-teman. Masak lagi sampai minyaknya keluar. Saya masukkan terasinya, dihancur-hancurkan sedikit ya teman-teman. Nah, minyaknya sudah sedikit keluar. Ini saya tambahkan garam. Saya tambahkan penyedap. Saya juga pakai gula ya teman-teman. Masak lagi sampai semuanya matang. Nah, ini warnanya sudah berubah. Jangan lupa diicip-icip. Rasanya kurang apa ya teman-teman. Sesuai selera masing-masing. Nah, ini sudah matang. Kita angkat ya. Ini saya pindahkan ke wadah, siap untuk disajikan. Alhamdulillah, sambal goreng terasi ini cocok banget kalau dimakan pakai ayam bakar nih teman-teman, atau ayam goreng juga enak. Pakai yang sop-sopan juga enak loh teman-teman. Ini sambalnya bisa tahan 3 hari tanpa dikulkas ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.